yang sama kita muliakan dan kita hormati para ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus para darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita semua Al-Habib Umar bin Hasan Al-Tahir, wabil khusus Al-Habib Husin As-Saddaf, Al-Habib Salim, Al-Habib Muhammad As-Saddaf, wabil khusus para seluruh habaib yang hadir dalam tempat ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan di hari ini kita kumpul bersama cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah nanti kelak di yaumil kiamat kita dikumpulkan bersama kakek-kakek beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus pada Habib Mahmud Al-Habib Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Tahir, وبالخصوص الحبيب فحلي فكري المشهور. InsyaAllah mudah-mudahan semua yang hadir dalam tempat ini, baik dari TNI, Polri, sipilnya, khususnya juga DKM Masjid Raya Tua Dulu, yang insyaAllah mudah-mudahan semua Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, jabatannya di dunia ini menambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdalil rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajir إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وكان لنا لبيك يا من لنا وحدانا. صلى عليك الله باركك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا معالج الاظهار مع من سرك الاسماء فهم سكون مجاري ما لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه قال الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan, di dalam rumah yang di mana insyaallah Allah tumpahkan hidayah, mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang melimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Telah sama kita mendengar untayan hikmah, ilmu yang sangat-sangat menyentuh di dalam hati sanubari kita. Mungkin ada yang lupa di dalam keadaan saat di mana orang yang banyak lalai dengan kehidupan dunia. Kadang ada manusia yang mengalami kehidupan di dunianya, habis saya enggak ibadah tapi rezeki saya lancar. Jadi buat apa lagi saya susah-susah untuk ibadah? Hati-hati jika ini terjadi di dalam kehidupan kita, ini adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan istidraj. Orang yang disibukkan masalah dunia, diberikan kenikmatan dunia namun dilupakan untuk urusan akhirat, maka orang tersebut bukan mereka yang tidak ingin sujud kepada Allah, melainkan Allah yang tidak mengizinkan orang tersebut sujud di hadapan Allah. Maka hati-hati, jika sudah dunia masuk di dalam hati, maka akhirat akan keluar, iman akan sirna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hauna, takwa ini adanya di sini, bukan adanya di luar. Paras wajah yang tampan, paras wajah yang cantik, dengan yang gagah, yang tua maupun yang muda, bukan. Takwa adalah seseorang yang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti bertengkar di dalam hati orang tersebut. Tidak akan seseorang dikatakan bertakwa, tidak akan seseorang dikatakan beriman kecuali Nabi Muhammad yang ada di dalam hati mereka. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Jika binatang yang kita dengar tadi, seekor rusa yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, rusa yang dilepaskan saat meminta tolong kepada Nabi SAW sejenak untuk menyusui anak-anaknya, Nabi memberikan izin kepadanya, lalu Nabi mengatakan kepada orang Arab tersebut, wahai saudaraku, biarkan rusa ini untuk memberikan susu kepada anak-anak. Ya Rasulullah, engkau percaya dengan janji rusa ini? Engkau yakin dengan perkataan binatang ini? Jika rusa ini tidak kembali, apa jaminannya ya Rasulullah? Rasulullah tidak jawab panjang lebar dengan mengatakan, aku jaminan rusa. Memberikan kejadian kepada anak-anak. Apa jawaban dari Ali Al-Arab ini mengatakan, wahai Rasulullah, wallahi tidak akan aku bawa rusa ini, biarkan dia membesarkan anak-anak. Rusa mendapatkan jabatan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rusa mendapatkan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, bukan hanya seekor rusa. Seekor unta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unta ini membisiki, dekatkan dengan telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, Tuhanku teranam zalim kepadaku. Hamba daripada Tuhanku, dia adalah seseorang yang lalai untuk memberikan nikmat kepadaku, sedangkan bukankah Allah yang telah memberikan rezeki kepadanya sehingga itu rezeki akan sampai kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa Tuhanku tadi? Mengangkat tangan salah satu ahli apa? Aku ya Rasulullah. Tubnai Allah, tobat kalian kepada Allah. Unta ini bercerita kepada engkau sedikit memberinya makan, namun engkau pekerjakan cukup amat keras, maka siap-siaplah engkau akan menjadi satu jaminan kelak di yaumil qiyamah. Unta ini akan melemparmu ke dalam neraka jahanam. Apa jawaban ahli Arab? Ya Rasulullah, betulkah unta ini bercerita kepada? Maka di hari ini aku tidak akan kerjakan unta tersebut, bahkan unta ini aku akan tinggalkan di rumah untuk memberikan semanfaat-manfaat apapun yang akan aku berikan kepada unta. Unta pun mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW.
ingat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Zainab Abu Bakar berada di Jabal Thur. Saat di dalam gua, kecintaan Zainab Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah santri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia yang betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Zainab Abu Bakar yang menyerahkan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku yang akan menemanimu saat perjalanan. Bukan berarti perjalanan Nabi pasti aman, perjalanan Nabi pasti dengan ada tragedi pembunuhan, akan dikejar, akan dibantai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Zainab Abu Bakar merelakan jasadnya untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di jalan Buah Thur, Rasulullah sabar sebentar, ya Rasulullah, biar aku masuk. Gua ini terkenal, gua ini banyak binatang buas, ya Rasulullah. Masuk, saya nak buat kasih kepada Allah Bapa. Tak kala beliau masuk, beliau membuka jubahnya, menambal lubang-lubang yang ada di dalam gua tersebut. Bahan di jubahnya habis, sisa. Begitu Rasulullah masuk, terlihat satu lubang tidak tertutup. Habis, tidak lagi ada bahan yang untuk menutup lubang tersebut. Saat Rasulullah tertidur di pahar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, adalah pergerakan dalam lubang tersebut. Dengan cepat Sayyidina Abu Bakar menambal dengan kakinya. Satu gigitan, dua gigitan. Di dalam riwayat dikatakan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar wajahnya sampai berbiru, meneteslah keringat dan tetesan air mata ke pipi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangun Rasulullah. Wahai Abu Bakar, apakah kau merasa berat? Engkau merasa lelah? Aku menaruh sejenak kepala. Tidak, ya Rasulullah. Sepertinya ada binatang di dalam lubang ini. Wallah, bahan sudah tidak aku miliki, ya Rasulullah, untuk menambah semua lubang yang ada di tempat ini. Tapi aku lalai, masih ada satu lubang yang belum tertutup, ya Rasulullah. Sikirkan kakimu, keluarlah ular yang cukup puas. Terlihat lapak kaki Zainab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu radhahu hancur sebagaimana ular yang telah hancur dipukul. Tidak mungkin seekor ular memakan atau menggigit daripada musuhnya dua kali, tiga kali, empat kali, tidak akan mungkin. Hanya satu kali ular itu lalu pergi. Namun kaki Zainab Abu Bakar habis hancur digigit daripada ular tersebut. Setelah ular itu keluar, memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihatlah kaki Zainab Abu Bakar diambil bunda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disapu kaki Zainab Abu Bakar Siti. Rasulullah senyum. Wahai Abu Bakar, ular ini tidak ada niat untuk menyakitiku, melainkan dia sudah ingin kepada Allah untuk memandang wajahku, untuk melihat wajahku. Engkau menghalangi, maka ular ini tidak menerima. Karena Allah telah mengizinkan dirinya untuk memandangku, maka biarkan dengan puas dia memandangku, ya Abu Bakar. Ular mendapatkan rahmat dari Allah memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirin, pantaskah mata kita memandang Sayyidina Muhammad? Telinga kita pantaskah mendengar jawaban Sayyidina Muhammad? Lisan ini sudah pantaskah bersolawat dan salam kepada Tuhan ya Allah, taubatlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Tidak ada setiap hari yang kita lakukan melainkan dosa. Jika para salafus salihun, orang-orang tua kita, guru-guru kita, tatkala mereka kembali kepada Allah dengan bangga membawa pikulan amaliah-amaliah kehidupannya, dengan tahajudnya, dengan salat duha, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, mereka akan bangga membawa dan diperiksa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi membuka, Nabi tersenyum lalu
Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Dengan bangga Nabi Muhammad mengatakan, ini adalah umatku. Bagaimana nasib kita kelak yang dia biarkan? Dosa yang tiap hari kita lakukan, yang tidak pernah malu kita terbuat dosa di hadapan Allah, dengan pikulan dosa kita bawa ke latihan dan kiamat, diperiksa oleh Rasulullah dengan mengatakan, terkeluarlah dengan air mata Rasulullah, ya Allah, ini adalah umatku. Jika dahulu Nabi dengan pari batu, Nabi dengan pari kotoran, tapi umat di akhir zaman saat ini tidak pernah segan melemparkan dosa ke wajah Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirin jemaah rahimakumullah, wa Muhammadah, dia adalah Rasulullah yang membela kita di hadapan Allah kelak. Dia adalah yang memasang badannya untuk umat di hadapan Allah. Tidak pernah merugi seseorang yang hatinya terpaut dengan Sayyidina Muhammad. Tidak akan pernah merugi di mana di dalam hati terdapat tulisan Sayyidina Muhammad. Kepada Allah
lama ya Allah. Hari ini dia bertobat, besok dia telah berbuat dosa lagi. Umatku lemah ya Allah. Satu hari sebelum kematian dia bertobat, maka aku terima tobatnya kepada Allah. Apa jawabannya? Ya Allah, jangan, masih lemah hamba. Hari ini bertobat, besok dia akan lakukan lagi perbuatan dosa. Saksikanlah wahai para malaikatku, sampaikan kepada kekasihku wahai Jibril, saat roh umatnya berada di kerongkongan, saat naik turun rohnya, dia bertobat walaupun dengan kedipan mata, dengan isyarat, dengan penuh ikhlasan, maka tobatnya aku terima kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Nabi Muhammad mengatakan dia seperti itu, sudah tenang hatiku, maka cabutlah jawab. Umat yang dipikirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan malam ini malam terakhir, tumpahkan air mata kalian tobat dan nasihat di hadapan Allah. Jadikan masjid raya menjadi saksi di yaumil qiyamah, bukti tangisan kita takut betul kepada Allah dan yakin dengan tobat malam ini tobat kita diterima oleh Allah. Walillahi asmaul husna. Fadhu biha, faqulu jami'an
melupakanmu ya Allah. Sadar diri banyak lalai di hadapanmu ya Allah. Sadar diri ini banyak berbuat durhaka di atas bumi-Mu ya Allah. Bukan Kau Maha Pengasih Maha Penyayang ya Allah. Meski kami banyak melupakanmu, Kau tak pernah lupa memberikan rezeki kepada kami. Meski kami banyak lalai kepadamu, Kau tak pernah lalai memberikan kesenangan dan kebahagiaan di dunia ini. Meski kami berbuat durhaka di hadapanmu, Kau tak pernah jauh dari kami, Kau selalu dekat dengan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat terakhir dalam hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni segala dosa kami ya Allah. Sungguh ya Allah, jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksa yang pada sakrat maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksa alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada mahsyar. Sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah Kau telah berjanji hud-hudi astijib lakum. Berdoa kepada-Mu akan Kau kabulkan ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu yang di malam ini sedang berdoa bertaubat di hadapan-Mu ya Allah. Jika di malam ini masih banyak yang bermaksiat kepada-Mu, Kau terima, Kau kabulkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Engkau izinkan mereka berbuat kemaksiatan. Bukankah kami yang lebih berhak Kau kabulkan ya Allah. Kami yang berada di dalam rumah-Mu menangis di hadapan-Mu, taubat kepada-Mu ya Allah. Bukankah kami yang lebih berhak Kau kabulkan ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur ayah dan bunda kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat. Izinkan kami membahagiakan mereka dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad ya Allah. Ini adalah cita-cita kami terhadap kedua orang tua kami. Jagalah kedua orang tua kami ya Allah dari segala bentuk fitnah dunia dan akhirat. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami. Ya Allah, senangkan mereka di dunia dan di akhirat. Wahai Rabbi, kami sebagai anak mengangkat kedua belah tangan untuk mendoakan kedua orang tua kami, maka kabulkan ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayah anda kami.
tidak pernah kami menghadapi jerih payah ayahanda kami dari pagi sampai malam, hujan ke hujanan, panas ke panasan, mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami. Tapi sungguh kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami, dan tidak diharap kami tercaci, memaki, menghina ayahanda kami. Maafkan kami ya Allah. Kami tidak pernah menghadapi pengorbanan saat kami dilahirkan di dunia ini. Antara hidup dan mati, ibunda kami berusaha untuk melahirkan kami di dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa Adam. Tidak jarang bisa ini mencaci, memaki ibunda kami, ya Allah. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya